tahun 2019 itu titik kritis, ya. Salah memilih presiden, salah memilih wakil rakyat, Indonesia akan berantakan. Umaro itu harus digandengi, dibarengi, dikawal oleh ulama. Umar sekarang lah ya, yang mungkin agamanya masih belum bagus, tapi harus didampingi oleh ulama. Saya yakin di Indonesia hampir tiap kampung ada majelis taklim. Hampir tiap masjid atau musola ada pengajian.